Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedoyo, gimana pupun kabare? Alhamdulillah pagi hari ini sehat semua. Mudah-mudahan pagi hari ini acaranya ingin ke kantor Kukmin Yonggem. Bahasa Koreanya itu Kukmin Yonggem, kalau bahasa Indonesianya pesangon. Nah, pesangon yang dipotong tiap bulan itu dari pekerja itu ditambah sama majikan. Nah, ini mau kita ambil. Kita nanti bersama ini yang mau ada keperluan Bapak Saudara Eli. Nah, ini nanti siap-siap mau mengambil dan motornya pun siap menunggu. Nanti kita sambil sama-sama yang belum tahu jalannya biar tahu, nanti kita tetap online. Oke, terima kasih. Di musim panas nih, mobil Cooper mobilnya Cooper ya? Hah? Mobilnya Cooper. Kurang gaul. Kira-kira berapa menit? Kira-kira menit deh. Perjalanan kira-kira berapa menit, Kang? Sekitar 10 menit dari masjid. Sekitar 10 menit dari masjid Sayyidina Bilal Jangwon. Ini kita sudah sampai di Imat ini, di perempatan Imat. Ya, kurang 5 menit lagi lah ya.
ini gimana nih Kang? Pokoknya bagus banget ini. Oh itu loh, hampir di setiap sudut di Korea itu indah. Ini kalau betah sebetulnya saya. Tama banyak taman-taman, betah di Korea itu sebetulnya. Kalau ada istri. Jalanan di kota tapi nggak ada masker. Kecilnya terbelak lah benar. Mobil-mobil di Korea ini sebagian besar diproduksi Korea sendiri, guys. Mobil yang impor jarang banget. Ini kantornya. Nah inilah teman-teman sudah sampai ke tempatnya, yaitu di kantor Kukmin Gongdan. Nah, sini tempatnya kita mau ngambil tet Kukmin Nyonggem. Tapi lewat kono pak? Lewat ngarep ya? Sing sebelah lagi nggak sih? Ini kantornya, masuk kita. Tadi perjalanan dari masjid cuma sekitar 8 menit, tadi nggak ada 10 menit. Ini masuk. Oh, nah ini kantornya, nanti kita lanjutnya di dalam. Kantornya. Persyaratan untuk ambil dokumen ini, boy. Ini guys, ini bank, buku bank.
Nah ini paspor, kemudian ini ID card, terus ini tiketnya, tiket itu harus ada. Ini komplit harus ada, kalau nggak ada nanti repot. Ini matas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau pulang ke Indonesia, harus ngurus Min Yonggem biar nanti dapat uang pensiun yang kita bayarkan tiap bulan, dan Sajang juga membayarkan kita. Sangat mudah mengurusnya. Datang saja ke kantor NPS Min Yonggem, naik taksi bisa dari mana saja. Terus siapkan juga ID card, paspor, lalu tiket penerbangan kalian. Masukkan dalam map yang rapi, kemudian tinggal dikasihkan, nggak banyak pertanyaan, langsung diproses, dapatlah kita. Langsung bismillah keluar. Hanya 5 menit, 10 menit paling lama. Oke, kita lanjut kemana ini? Dan tidak ngantri. Oh, hari-hari ngantri. Biasa di Korea karena semuanya serba online. Hari-hari biasa tidak ngantri. Yang ngantri itu kalau ngurusnya di hari Minggu. Jadi kumpulannya orang-orang imigran, TKI, orang-orang asing itu selalu ngantri sampai jam 5, sampai jam setengah 5 gitu. Kalau hari biasa, no antri. Oke. Ini lanjut kemana perjalanan? Ke Samsung Waje. Oke, ngurus apa di Samsung Waje? Ngurus uang Taejigeum. Nah, ini namanya pesangon. Kalau tadi kita uang pensiun, hari tua. Kalau ini mau ngurus Taejigeum, uang pesangon dari pabrik dan dari Sajang, itu ya. Dari kantor Samsung. Nah. Oke, kita lanjut nanti ya.